Hai teman-teman, apa kalian ingin berkeinginan ke Paru Mariana? Baiklah, ada makhluk yang bentuknya aneh dan bertingkah seperti penyedot debu di dasar laut yang gelap gulita. Tapi yang aku maksud adalah babi laut, bukan ini itu. Tapi gimana kalau kita bisa pakai alat berubah dan kita berubah jadi itu? Babi laut hanya punya tentakel. Kita gak akan punya tangan. Belum lagi kaki kita ada 5-7 pasang. Dan kita harus hidup di tekanan sebesar ini. Di kedalaman 11.000 km di bawah air, kita tidak akan menemukan makanan sedikit pun. Tapi biasanya ada makanan dari atas, sisik ikan atau apapun. Dan rasanya kita harus melindungi diri dari predator saat menjadi babi laut ini. Tapi kita gak akan tahu. Kita mungkin akan dipelihara, tapi kita mungkin akan punya ujungnya. Dan kita akan udah tahu nih semuanya. Kalau kamu pengen jadi ini, sebaiknya gak usah deh. Sebaiknya dimimpi aja. Percaya gak, babi laut ini susah tahu kita bertahan di tekanan sebesar itu. Terus mana lagi kita transparan. Terus gimana? Dan selesai. Dadah. Bye bye.